Kita tengok bisnes kita tak macam yang kita expect. Sepatutnya kita dah berjaya tapi kita masih belum berjaya. Jadi saya nak kongsi dengan anda satu tips macam mana anda nak adjust balik bisnes anda supaya anda boleh capai apa yang nak capai. Saya Min Kamarudin dari Business Ultimate dan saya membantu ramai peniaga untuk bina pendapatan dengan modal rendah tetapi income yang lumayan dan berterusan. Orang cakap dalam bisnes, attitude ataupun sikap adalah segala-galanya. Pada saya, itu betul. Sebab attitude, sikap ni ibarat benda yang membesarkan lagi. Dia macam multiplying factor. Kalau kita letak, kita bawa ilmu yang bagus, kita kalikan dengan sikap yang bagus, dia akan jadi berganda-ganda lagi bagus hasil bisnes kita. Tapi kalau kita ada ilmu yang bagus tetapi kita kalikan, kita gabungkan dengan attitude ataupun sikap yang tak bagus, apa ilmu yang kita ada sekalipun tak boleh nak bagi hasil yang kita expect. Jadi sikap sangat-sangat penting. So, apa yang penting yang dalam bab sikap ni, apa yang kita boleh bincang? Pertama, sikap kita kepada bisnes. Adakah kita anggap bisnes kita ni adalah bisnes picisan? Adakah kita anggap bisnes kita ni adalah bisnes waktu lapang? Adakah kita anggap bisnes kita ni adalah bisnes second class? Contohnya, kalau itulah tanggapan kita, apa yang income yang kita dapat, dia akan dapat macam tu. Dia akan dapat income picisan. Dia akan dapat income macam part time. Kalau kita nak income kita besar, kita kena start layan bisnes kita macam bisnes besar. Macam mula-mula dulu kami buat bisnes, saya dengan partner saya, okay, my wife, kami letakkan satu nilai yang besar kepada bisnes, iaitu sebulan kami nak income RM200,000. Jadi walaupun bisnes tu modal dia rendah, modal dia bawah RM1,000 saja, tetapi cara kita handle bisnes tu macam bisnes tu nilai ratusan ribu. Jadi sebab itulah kami boleh capai ratusan ribu ringgit sebulan jualan daripada bisnes ni. Sebab cara kami handle bisnes ni, dalam keadaan kami masih lagi tak dapat apa-apa langsung, sikit sajalah income kan, hanya beberapa ribu ringgit sebulan, dia bisnes tu ibarat menarik kita. Yang kita panggil macam law of attraction. Kita jadi dulu apa yang kita nak jadi sebelum kita betul-betul dapat benda tu. Itu yang pertama, sikap kepada bisnes. Ada setengah orang macam mana? Dia rasa susah, dia ada cabaran, dia sibuk sikit, dia tak sihat, dia tinggal bisnes dia. Itu adalah resepi ataupun petua lah kalau kita memang nak bisnes kita tu tak ke mana-mana. Tapi orang berjaya, apa yang berlaku ialah walaupun ada cabaran besar, walaupun dalam masalah kewangan, walaupun ada masalah kesihatan, mereka masih letakkan sikap yang betul, yang betul kepada bisnes tak kira, okay, apa cabaran yang mereka sedang lalui. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kepada ilmu. Kita adalah apa yang kita belajar. Besar mana bisnes kita adalah bergantung kepada besar mana ilmu dan mindset yang kita ada. Ada banyak jenis ilmu. Ada ilmu mindset. Kita nak adjust kita punya pemikiran macam mana. Ada ilmu strategi. Ada ilmu teknik. Ada ilmu dengan relationship dengan manusia. Banyak ilmu ni. Dan kalau kita kena ingat, in order for us to be more, in order for us to have more, kita nak dapat banyak income, we have to be more. Maksudnya kena upgrade. Jadi bila macam tu, macam mana sikap kita kepada kelas-kelas? Macam mana sikap kita kepada buku-buku? Macam mana sikap kita kepada mentor-mentor yang kita nak belajar ilmu ni? Kalau sikap kita sama lewa, ada kelas kita acuh tak acuh, tak rasa benda tu penting. Kami dulu, masa kami duduk kat Terengganu sebelum kami hijrah kepada KL, ke KL, apa yang berlaku? Ada kelas, ada apa yang memerlukan kami. Dulu mana ada Zoom kan, tak ada live sangat. So kadang-kadang ada webinar lah kan, tapi kadang tak syok. Banyak program-program diadakan secara offline. Jadi kami pergi, hujung minggu penat kerja pun, hujung minggu tetap kami drive ke KL untuk duduk dalam seminar, duduk dalam kelas. Itu sikap kita. So kalau kita boleh bagi sikap yang betul kepada ilmu, okay, dan ilmu itu boleh bagi hasil yang betul kepada bisnes kita. Yang ketiga, ini satu benda yang penting, sikap kita kepada rejection ataupun kepada kegagalan. Buat bisnes confirm akan melalui fasa jatuh naik, turun naik. Buat bisnes akan melalui fasa rejection, penolakan daripada, terutamanya yang kita consider sangat, concern sangat, daripada orang yang kita expect support kita. Kita memang expect dia support kita tapi dia reject kita. So kita kena ada sikap yang betul kepada rejection dan juga kegagalan. Apa maksud rejection dan kegagalan? Kita kena letakkan satu makna yang betul. Kalau itu bermaksud, itu the end of story. Itu adalah
aku memang tak sesuai dengan bisnes ni. Bisnes ni memang aku tak boleh pergi jauh. Aku memang tak boleh berjaya. Sekali itu yang kita fikir, maka di situlah perjalanan kita. Tapi orang yang berjaya, dia tak fikir macam tu. Orang berjaya, dia letakkan maksud yang betul. Ini adalah ujian, ini adalah peluang untuk aku upgrade diri aku, untuk aku overcome, selesaikan masalah ni. Dan apa yang berlaku ialah aku boleh jadi aku yang baru. Maksudnya aku upgrade diri aku. Upgrade diri aku. Kalau komputer kan ibarat tambah RAM. Jadi kita boleh pecut lagi laju. So benda ni orang berjaya buat. Dan kita pun kalau kita nak berjaya, kita kena ambil sikap yang sama. Okay, jadi itu beberapa tip yang saya boleh bagi kalau pada anda yang okay, nak consistent growing dalam business, nak capai impian, nak capai target. So betulkan benda-benda yang simple so that hasil yang kita dapat daripada business kita pun betul. Itu saja. Bye.